Aduh, membingungkan banget nih guys, settingan baru nih. Gua nggak kedengeran kamera udah hidup atau belum. Tapi kita udah sampai di hutan Venus ya. Keren lah pokoknya view-nya cuy. Kalau bisa sih bisa foto di sini mantap sih. Tapi kayaknya kalau jam segini ini udah rame cuy. Mantapnya kan foto di tengah jalan. Dayandi masih di depan, di belakang ada Tommy. Enak banget di corneringannya cuy. Nah ini macet-macet begini nih, kalau pagi sih mungkin nggak macet ya. Di sini jadinya. Bensin wak telah no, Dek. Satu kotak. Satu kotak aja. Cukup ya? Oke, guys. Kita sudah sampai. Yoi. Sudah sampai di sini di Tikum ke sekian-sekian. Kita mau nyantai dulu. Padahal udah asik banget sebenarnya venue-nya. Ya, nanti sambung lagi deh, guys. Oke, guys. Kita lanjut jalan lagi ya. Nyari venue foto-foto sama ke Indomaret yang view-nya itu oke banget gitu. Nih baterai GoPro gua juga udah sekaratul maut, cok. Ya GoPro lama juga sih. Ntar kalau ada rezeki kita ganti lagi action cam ya guys ya. Lama banget nggak dapat cornering, nyari haluannya susah banget anjir. Jalannya juga agak-agak rusak dikit ya. Gua parah banget nih naik motornya cuy. Udah kayak 2 bulanan gitu nggak motoran. Aduh sibuk banget cuy. Jadi kayak feelnya nih kayak belajar ulang lagi gitu. Kita mau beli bensin dulu ke venue foto-foto baru venue Indomaret. Nanti pas venue Indomaretnya nyambung sama HP aja ya cuy. Jalannya tidak berkawan, jalannya aneh cuy. Wow. Knalpotnya Dayandi ini kayaknya turunan ya abis ini. Oh bener-bener. Itu aja race line gue salah. Rata cuy jalannya cuy.
aja. Ini dia turunan yang curam ya cuy. Ini curam banget turunan cuy. Oh enggak juga sih ternyata. Beda. Oke, kita udah sampai di Kintamani. Cuman kita mau cari spot foto dulu karena tumben banget nge-ride ya kan. Nanti yang pas di Indomaret itu venue-nya kita record pakai HP aja. Macet, cuk. Just so much love to say. Wanna get to know you in every kind of way. But you speak it in tongues. You take the breath from my lungs. I should be shaking in fear, but instead I just want you here.